Sebisudin koren balik ketandi di oman Eko satu eksekusi. Oh, gagal di pendung tali. Tutungan dari saja kali ini bagi Gonjo Arum. Satu servis tertangsang libero. Oh, satu tipuan cantik tadi dari sang toser dari kubu Putra Sambar ini. Satu sama sekarang. Aku satu servis masih tertahan. Opa dilabokan. Satu eksekusi. Ada defense. Sayang sekali. Ada pengambilan bola tadi. Namun bola liar. Yang diambil tadi oleh Dian. Satu servis tinggi saja pasir sang libero. Opa dilabokan. Satu eksekusi. Masih ada jangkauan. Iko mengangkat bola. Satu eksekusi. Edi. Kali ini bertukar peran tadi dengan Eko. Ancang-ancang servis sudah masih sempurna. Umpan dibuat, masih ada cover. Akan bola ke sisi kanan, satu eksekusi. Melebar. Bola mendarat di luar garis. Poin kali ini bagi Putra Sambar. Ada sang toser Yoga. Satu servis Yoga masih sudah angkat bola. Satu eksekusi. Melebar. Cepat dari Alvin tadi diberikan angka. Tentu saja kali ini bagi Putra Sambar. Tiga sama. Yoga masih tetap. Umpan Eko, satu eksekusi. Hidik tadi yang melakukannya untuk kembali menghubungkan angka kali ini 4-3. Alvin, satu jam. Sayang sekali. Sentuhan yang tidak sempurna. Gagal untuk mengendalikan bola dengan akurasi. Poin kali ini Putra Sambar. Hati tertahan Alvin. Angkat kali ini blokir. Titik pelan saja. Konate angkat Yoga. Satu eksekusi. Ada blokir. Coba eksekusi dari dia tadi gagal. Poin itu saja kembali kali ini bagi Gonjo Arum. Titik 5-4. Satu servis titik passing sang libero. Yoga kali ini lepas dari kawalan blok. Poin kembali kali ini bagi Putra Sambar. 5 sama. Donate. Pasir juga. Umpan Eko. Satu eksekusi. Masih ada Konate di sana. Umpan dilakukan Udin Goreng. Ragu-ragu. Ada defense. Boleh ditarik ke belakang. Satu eksekusi. Ada blocking. Kapan sempurna kali ini kembali Eko. Dorong umpan ke sisi kanan. Oh. Bergerak ke depan Konate. Sudah berhasil melakukan sentuhan. Namun gagal untuk mengendalikan bola dengan sempurna. Baik kembali ke Arum. 6-5. Satu servis, pasing sang libero, angkat Yoga, oh ragu-ragu, ada jangkauan kapal di sana, bola menyeberang langsung, bola ditarik Yoga, satu eksekusi, membentur net tadi, mematikan bola pemain dari Gonjo Arum. 6-6. Dia fokus, ancang-ancang satu servis, dia pasing dari Titi, bola dilambungkan, satu eksekusi, dia di sana, angkat Yoga, satu peket, tarik. Mendarat mulus. Satu eksekusi yang dilakukan tadi oleh Ardi, pemain asli Pasitan ini, memberikan kontribusinya bagi Putra Sambar. 7-6. Satu servis Dian passing sudah Didi. Angka Eko. Satu eksekusi. Gagal. Ulang bentur net. Gagal menyeberang. Angka kembali Putra Sambar. 8-6. Dian. Satu servis kali ini membentur net, gagal menyeberang. Poin gratis bagi Gonjo Arum. 7-8 sekarang. Eko di sana, satu servis tertansang di biru. Umpan Rudi, satu eksekusi. Oh, masih ada jangkauan. Umpan dilambungkan. Ragu-ragu, event sempurna. Umpan sudah Yoga, kali ini juga tidak sempurna. Didi dorong kali ini umpan. Tidak ada serangan. Kabar Adi angkat Yoga. Oh, tidak sempurna kembali. Dorong Eko. Kali ini Alvin. Keluar. Poin kembali Putra Sambar. 9-7. Udin Goreng. Masih juga Edi. Satu eksekusi menyerang tajam, masih ada jangkauan, ada blocking saja. Adi Yoga, satu eksekusi, ada jangkauan. Bola dilakukan Alvin, Didi di sana. Udin Goreng, tambah saja. Eko, mau angkat ke sisi kanan. Kali ini juga keluar. Percobaan yang dilakukan tadi oleh
Bokir. Angka kembali kali bagi Putra Sabah 10-7 dan time out kembali diminta. Balik dilanjutkan. Udin goreng, satu servis tajam datangnya. Masih apa asing, Eko melambungkan bola satu eksekusi. Ada pertahanan umpan kali ini. Asing! Satu cross fight dari Abdi tadi melebar. Angka kembali kali ini bagi Ganto Aro. 8-10. Rudy, kali ini satu quick ball tadi dilakukan Agung. Berhasil mengolongi para broker untuk kembali kebukaan angka bagi Putra Sabah. 11-8. Agung, passing sudah angkat bola tipuan. Oh, masih rancangkan Konate. Opan Yoga, Adi. Sudah ditunggu tadi oleh Afi. Poin kembali bagi Ganto Arum 9-11. Satu servis. Yoga, slick ball saja sudah berhasil untuk kembali berikan angka. Tidak ada covering di sana. Poin saja kembali kali ini bagi Putra Sabah. Yoga satu servis passing sudah angkat. Eko satu eksekusi terlalu panjang mendarat di luar garis. Poin kembali Putra Sabah 13-9. Yoga satu servis, ada defense di sana. Eko satu drop ball saja, ada jangkauan Adi. Umpan dilambungkan. Oh, ragu-ragu siapa yang harus mengambil bola ketika tadi antara Yoga dan Dian yang terpaku tadi. 10-13. Dian, Yoga kali ini ada blocking. Cover jadi di. Konate melakukan antisipasi yang sempurna tadi untuk kembali memberikan angka 14-10. Adi masih tetap berani berlangsung. Pompom di sana. Angkat kembali Yoga. Satu eksekusi. Melebar. Dia tergagal. Poin kembali kali ini bagi Ganto Aro. Adi, Yoga satu point ball. Masih dapat tangan di tim goreng. Kembali Abi. Eko satu eksekusi kali ini. Ada Udin Goreng dan Konate yang gagal melakukan blocking. Eksekusi dari Edi memberikan angka kembali bagi Ganto Aro 12-14. Bobong, Yoga, Udin berhasil tapi mengalami para blocker dan angka kembali kali ini bagi Putra Sabah 15-12. Konate ada pertahanan. Opan Iko di sana satu eksekusi. Oh, bentur bibir net tadi gagal di pendung. Poin itu saja kali ini bagi Ganto Aro 13-15. Edi tinggi saja ambil Adi, angkat Yoga satu eksekusi. Dian kali ini gagal mengkonversi umpan yang diberikan kepadanya. Poin itu saja kali ini bagi Ganto Aro kembali 14-15. Satu servis masih sudah. Apa yang terjadi? Peluit ditiup oleh wasit, nampaknya terjebak di net tadi. Serang-serang pemain dari Putra Sabah 15 sama sekarang. Masih Edi satu servis. Adi mulai tarik Yoga. Oh, berbenturan tadi Yoga dan Agung memberikan angka terus saja kali ini bagi Ganto Aro kembali untuk menyalip satu angka 16-15. Bombong Yoga kali ini Udin masih ada pertahanan. Sayang sekali gagal tadi dikendalikan dengan sempurna. Salib defense sebenarnya dilakukan. Poin tentu saja Putra Sabah 16 sama. Dian ancang-ancang servis. Dian tertahan didik. Angkat Eko kali ini blocking. Satu cross fight tadi mendarat mulus. Angka kembali Ganto Aro 17-16. Eko ancang-ancang satu servis tinggi saja, ada passing umpan Yoga. Adi kali ini satu back attack yang dilakukan Adi tadi gagal dihentikan, memberikan angka kembali bagi Putra Sabah 17 sama. Udi masih tertahan. Eko mengangkat umpan satu eksekusi. Oh, ada defense tadi dari sang libero namun gagal tadi. Angka kembali kali ini bagi Ganto Aro. Adi
juga oh tetap saja tidak ada melakukan kafren di sana. Eko tadi melakukan gerakan namun tidak berusaha untuk mengambil bola. Poin kembali tentu saja Putra Sabar 18 sama aku. Ada risip angkat Eko satu eksekusi gigi masih kembali pendung kali namun bola liar. Poin kembali bagi Kontoharu 19-18. Satu servis tertahan juga Adi angkat juga satu eksekusi Adi ada defend Eko di sana satu open spike. Taspol benar sekali suara slack tadi menandakan Taspol. Dan keuntungan kali ini bagi Gonto Harum kembali 20-18. Ancang-ancang Misara kembali terjadi pertukaran closer nampaknya. Satu servis sudah diambil gagal di 21-18. Fokus satu servis kicus masih mau diambil Rudy berapakan 4 kali ini Ardi juga gagal melewati hajaran blok. Poin kembali kali ini bagi Gonto Harum untuk memimpin 4 angka 22-18. Ardi angkat bola satu pressing saja ada cakaran Eko Didi satu eksekusi ada cover oh menyebrang langsung passing Eko kali ini oh masih ada jangkauan Andi Rudy kali ini Ardi ada pertahanan dua kali spike tajam angka kali ini bagi Putra Sabah 19-22. Rudy tertahan umpan Eko kali ini satu eksekusi ada rebound lambat bereaksi tadi nampaknya yang berada di posisi Icis tadi. Eko kali ini dorongan ke sisi kanan ada blocking ada cover Rudy Konate satu jangkaan Rudy ada blocking cover sempurna Andi Konate melakukan bola menyeberang sudah Dian passing kembali Eko kali ini blocking rebound di sana Eko mengangkat bola satu eksekusi Adi Konate satu open spike ada defense menyeberang sudah Adi pendek saja ada defense angkat bola dan pertandingan set ketiga yang sangat menegangkan satu servis passing juga angkat Eko Didi ada permainan di sana kali ini Adi berhasil menembus kawalan dari Didi dan Alvin tadi poin kali ini bagi Putra Sabah 22 Sabah Adi satu servis passing juga angkat Eko satu eksekusi oh pass out. Poin tentu saja kali ini bagi Gonto Harum 23-22 Alvi masih tertahan umpan lakukan Adi satu eksekusi oh memantul di sana ada pertahanan Adi masih tertahan satu sama ada pertahanan oh luar udara tadi keuntungan tentu saja kembali bagi Putra Sabah 23 sama Adi satu servis masih tertahan Eko kali ini set point bagi Gonto Harum 24-23. Ini masih tertahan Rudy melakukan umpan satu peketan masih ada defense bola dikejar di sana menyeberang sudah ada defense angkat Eko kali ini oh ketiga pada keunggulan 25-23 sekaligus untuk skor set menjadi 2-1.